Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya, karena ini live ini di tengah-tengah kesibukan, jadi preparingnya kurang maksimal. Bongkar muat toner Sinar Jaya Voya Silver sudah selesai. Jadi kontainer sebentar lagi kembali ke pelabuhan ya. Sudah prepare ya. Anda bisa lihat di sana, ini tadi kita untuk persiapan pengiriman ke luar kota dan luar pulau. Saya bilang tadi, setengahnya kontainer ini sudah di-booking oleh konsumen ya, oleh agen-agen di seluruh pulau, di seluruh ibu kota di provinsi di Indonesia, ada di Pulau Sumatera juga, ada di Pulau Jawa juga. Jadi mungkin satu minggu ke depan stok yang tersisa sudah habis juga. Nah, kita ini ada kiriman ya, ada kiriman untuk Bapak Anugrah Surya di Bandar Lampung sekitar 1 ton. Ini sebagian baru di sebagian kita prepare, sebagian lagi masih di belakang ya. Ini Pak Akwet disorot lagi, Bapak Akwet Anugrah Surya di Bandar Lampung, yaitu salah satu reseller toner Sinar Jaya di daerah Lampung, selain dari agent yang lainnya. Ya, ada Anugrah Surya, ada Pajar Agung, Delian Jaya, Sumatera Jaya, dan BMW. Nah, Bapak Akwet ini memesan 1 ton ya, 1 ton untuk toner Sinar Jaya Foil Silver. Nah, ini baru kita prepare sebagian. Cukup ngos-ngosan ya, karena dari tadi persiapan barangnya lumayan banyak. Nah, ini juga ada persiapan 2 ton untuk PT Sederhana Dagang Utama atau Sederhana ya, toko Sederhana Bapak Haji Mendra yaitu di Depok ya, daerah Pancoran Mas, Kota Depok. Beliau salah satu reseller juga di daerah Depok untuk mencukupi kebutuhan konsumen di daerah Depok dan sekitarnya. Rutin 2 ton kita kirim untuk daerah Depok, hanya habis hanya dalam waktu 1 bulan, tidak lama ya. Oke, Bapak Haji Mendra ini siap untuk kiriman barangnya dikirim hari ini Pak, karena kemarin sudah menunggu beberapa hari karena telat kontainer dan telat datang. Lalu di sini juga ada kiriman untuk Ibu untuk Sinar Abadi. Fotokopi Sinar Abadi di daerah Cirende Jakarta ya, sekitar 10 karton untuk fotokopi Sinar Abadi Cirende Jakarta. Lalu ini masih preparing sebagian, kita ada kirim sekitar 2 ton untuk Bapak Rison PT Cahaya Olomas. Bapak Rison PT Cahaya Olomas di Jalan Belakang Olo nomor 49 Padang. Ya, ini kita sedang preparing, ini baru sebagian juga karena baru selesai bongkar kontainer. Jadi Bapak Rison memesan 2 ton untuk toner silver untuk kebutuhan konsumen di daerah Padang. Di sana juga ada reseller kami selain Bapak Rison, juga ada Bapak Afriza ya di Alai, Surya Agung Alai, juga ada di Bukit Tinggi untuk Ude Karana. Dan yang lainnya mungkin tidak bisa saya sebutkan, tapi alhamdulillah di Padang setelah mungkin masa PPKM lewat, masa tatap muka datang, jadi ini permintaan naik 2 kali lipat ya. Bapak Rison, kiriman tonernya ditunggu. Ini besok kita akan kirim ke Ekspedisi Jakarta. Lalu di sini ada untuk ke daerah Bogor. Daerah Bogor, toko Inti Jaya ya, salah satu reseller kami di sana yaitu Bapak Rian di Jalan Alternatif Cibubur Cileungsi Bogor. Beliau juga salah satu reseller di daerah Bogor, toko Inti Jaya Bapak Rian ya. Lalu untuk di daerah Pondok Gede Bekasi ya, kita ada kirim juga ya sekitar 10 karton untuk Ibu Silvina, toko Orbit di Jalan Raya Jati Makmur, Ruko Pesona Taman Mini Pondok Gede Bekasi. Di sana adalah reseller kami juga, Ibu Silvina, toko Orbit ya, sudah rutin memesan toner Sinar Jaya yang foil silver ya di daerah Pondok Gede Bekasi. Nah, masih di daerah Bogor kita Sukabumi, kita ada kiriman juga sekitar 10 karton untuk Bapak Erwin ya, 1/4 ton untuk Bapak Erwin, toko Pandawa yaitu di Jalan Siliwangi Cicurug Sukabumi. Jadi konsumen yang di sekitar Cicurug Sukabumi bisa mendapatkan toner silver Sinar Jaya di toko Pandawa Bapak Erwin ya. Dan toko-toko tersebut juga tersedia tinta cair SC untuk printer Epson ya. Di sana juga tersedia kemasan 100 ml yang lebih banyaknya dan untuk tipe dye. Lalu di sini juga ini masih belum lengkap, tapi di sini juga ada kita kiriman untuk Bapak Toko Nila. Toko Nila ya, Bapak Supardi. Toko Nila Bapak Supardi di daerah Malang.
Kota Wisata Batu Malang ya. Beliau salah satu reseller kami di daerah Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur, yaitu Toko Nila Bapak Supadi Kota Malang. Di sana selain tersedia juga toner silver untuk IR 5000 atau bisa juga di 6075, di sana didapatkan tinta cair kemasan 100 ml dan 1 liter untuk tipe dye ya. Ini ada juga kiriman tapi belum kita kasih nama ya. Ada kiriman untuk Bapak Edi Gembel Elit namanya. Sudah belum? Bapak Edi Gembel Elit ya. Di daerah Lubuk Linggau ya. Ada kiriman juga sebagian belum dipersiapkan. Nah, ini mungkin bisa ya, ini Bapak Edi Gembel Elit di daerah Lubuk Linggau ya. Bapak Edi Toko Gembel Elit di daerah Lubuk Linggau Sumatera Selatan ya, kiriman toner silver juga untuk Bapak Edi ya, lumayan banyak juga ya hari ini beliau memesan. Lalu di sini ada itu minta alamat kirim yang Bapak Afriza. Ini juga persiapan untuk kiriman ke Padang juga. Wah, luar biasa ya, Padang, Sumatera Barat memesan hari ini total-total mungkin hampir 4 ton ya, hampir 4 ton. Ini juga kita ada kiriman 1 ton untuk Bapak Afriza Surya Agung Alay di daerah Padang. Nah, ini kita belum tempel karena masih proses ya. Ini untuk alamatnya bisa dilihat Surya Agung, fotokopi Surya Agung Bapak Afrizal ya, di daerah Padang, Kota Padang, di Kelurahan Alay para kopi. Beliau memesan 1 ton toner silver, luar biasa ya kiriman pada hari ini, hampir 4 ton ya, luas untuk di jalur Sumatera. Nah, tadi juga sudah berangkat duluan, tapi saya tidak sempat untuk di-live-kan. Seperti biasa untuk Paparjo, Solo, wilayah Solo dan sekitarnya, kita ada kirim juga ke beliau sekitar setengah ton. Tadi sudah berangkat duluan karena mengejar ekspedisi jalur darat untuk Bandung Solo. Lalu juga tadi juga ada kiriman juga untuk reseller kita di daerah Lamongan, sekitar setengah ton juga untuk Bapak Matrais. Daerah Lamongan ya, ya. Bapak Matrais Toko Sariwarna Lamongan. Ya, untuk alamat lengkapnya nanti bisa dilihat di Facebook. Jadi untuk Anda di wilayah Jawa Timur, dimanapun Anda berada, Anda bisa mendatangi reseller-reseller kami yang berada di lokasi terdekat dengan kota Anda ya. Karena Toner Sinar Jaya sudah ada di semua ibu kota di seluruh provinsi di Indonesia. Baik, dan kita juga nanti akan persiapan untuk Bapak Budi di Pak Budi Atar Putra Kawaluyaan. Bapak Budi Atar Putra Kawaluyaan ya, masih persiapan Bapak Budi Atar Putra Kawaluyaan. Atar Putra ya? Ya, betul, di daerah Kawaluyaan. Beliau juga sama, memesan 1 ton untuk toner silver ya, Bapak Budi Kawaluyaan Atar Putra itu. Budi, maaf belum ketag, nanti di tag ya. Ininya masih belum dipersiapkan barangnya karena ini masih di Bandung. Jadi mungkin Pak Budi mohon sabar, kiriman Pak Budi hari Jumat ya kita akan kirim, karena besok semua armada Sinar Jaya berangkat ke Jakarta untuk pengiriman ke ekspedisi. Ada sekitar tujuan, hampir 10 tujuan. Kita keluar hari ini hampir berapa ya? 10 ton ya. Betul. Untuk toner silver di hari pertama kontainer turun ya. Jadi kata saya setengahnya lagi sudah mungkin tidak akan bertahan sampai 1 minggu stoknya. Tapi jangan khawatir, awal bulan depan sudah berangkat lagi kontainer, satu kontainer 40 feet untuk toner silver untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai dengan Papua. Baik, kebetulan di sana juga ada konsumen kami yang sedang bertransaksi cutting sticker. Ya, sedang lagi penjelasan tinta dulu. Ya. Maaf mengganggu. Ini ada kedatangan konsumen juga Pak. Ini di Live Sinar Jaya. Kebetulan kalau Live Sinar Jaya itu kami followersnya, pengikutnya ya, untuk yang melihat ini sudah hampir ribuan Pak. Jadi maksud kami untuk selalu meliput konsumen ataupun yang bertransaksi di sini supaya apa?
supaya nanti kalau ada konsumen Bapak di sekitar Bapak dari daerah Purwakarta ya, ya, yang ingin ada kebutuhan cutting ataupun kebutuhan di dunia ya stiker printing lah ya, bisa datang ke tempat Bapak ya. Bapak mungkin bisa disebutkan di mana Pak? Dari Purwakarta. Tidak, di tokonya apa? Priangan Putra. Priangan Putra Digital Print ya Pak ya. Priangan Putra Purwakarta. Jadi untuk rekan-rekan di sekitar Purwakarta yang akan apa bikin spanduk ya. Ya Pak ya, termasuk bikin poster, undangan, percetakan dan sebagainya yang berhubungan dengan bisa menghubungi Priangan Putra. Priangan Putra. Tepatnya di Purwakarta. Jalan Pramuka. Jalan Pramuka. Jatiluhur. Jatiluhur. Purwakarta. Purwakarta. Oke. Okay. Nah, karena beliau dengan Bapak siapa, Mas? Pak Jajat. Pak Jajat juga merupakan konsumen kami yang sudah lama yang menggunakan produk mesin cutting stiker mulai dari merek Ponik, Pak ya. Merek Dika, Ponik dan sekarang beliau membeli juga untuk melengkapi kebutuhannya itu merek Volantec ya, karena beliau sudah yakin mesin cutting stiker yang dikeluarkan oleh CP Sinar Jaya itu sangat berkualitas ya. Jadi terima kasih Pak sudah bekerja sama dengan kami cukup lama, semoga usaha Bapak semakin sukses, Bapak juga dan keluarga semakin sukses ya, alhamdulillah. Jadi rekan-rekan silakan Pak diulang lagi. Jadi beliau memilih mesin cutting stiker Volantec karena keunggulannya itu adalah bisa mengcutting berapa Pak Hari? 3 mm untuk tinggi huruf. Ya. Sudah dengan halo, software Bluetooth ya dan software auto contour. Ya, auto contour. Ya, oke. Dan software. Ada kabar bagus, mungkin nanti di akhir penghujung tahun ini kami akan mendatangkan mesin cutting stiker dengan teknologi paling baru, update ya, paling terupdate di dunia cutting stiker. Jadi kalau Sinar Jaya bukan Sinar Jaya kalau bukan yang terdepan ya. Ya. Jadi Sinar Jaya nanti mudah-mudahan di penghujung tahun ini akan mendatangkan mesin cutting stiker dengan teknologi terbaru ya. Nanti kita akan share videonya untuk membuat Anda penasaran, orang-orang cutting stiker ya, para rekan-rekan yang bergelut di cutting stiker. Jadi nanti ya, tidak akan saya bocorkan sekarang biar penasaran. Nah, nanti kita akan share di Facebook apa teknologi terbarunya. Yang jelas ini akan menguntungkan sekali untuk Anda yang bergerak di dunia cutting stiker ya. Dan ini juga nanti untuk stiker repetitif untuk base akan hadir juga. Akan hadir juga nanti di pertengahan Oktober ya, di pertengahan Oktober untuk warna-warna yang lebih lengkap, lebih terbaru. Dan ada juga glow in the dark yang kemarin sempat habis dan banyak dicari orang karena kualitas bagus tapi harga terjangkau. Nanti pertengahan Oktober juga akan hadir ya. Baik, sekian saja live hari ini. Maaf agak tersegat sedikit terengah-engah karena kondisi istilahnya hari ini sangat sibuk sekali. Tapi kami sangat berterima kasih kepada konsumen dimanapun Anda berada. Sinar Jaya seperti ini tidak lain karena dukungan dari semua konsumen di seluruh kota di seluruh Indonesia. Ya, jadi saya doakan semoga rekan-rekan usahanya semakin sukses, semakin lancar bersama produk-produk kami yang semakin menguntungkan dan memberikan profit yang lebih untuk usaha Anda. Baik, terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.